Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang kita ringkas dari penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas Fi Syarhi Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang pertama dalam pembahasan dalil yang ke-6, yaitu sebuah athar. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Allamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, Qala ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatamuhu falyaqra' qawlahu ta'ala. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah azza wa jalla, Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakanlah, kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ila qawlihi ta'ala, sampai pada firman Allah, Wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Al-Ayah. Yaitu maksudnya surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Jemaah sekalian, inilah sebuah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang 3 ayat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 3 ayat yang terdapat padanya 10 wasiat. Surat Al-An'am 151, 152 dan 153. Di dalamnya terdapat 10 wasiat. Itu sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Maka di sini ada sebuah athar yang menerangkan tentang betapa agungnya 10 wasiat tersebut, yaitu dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam athar ini ada 3 pelajaran. Yang pertama, ahammiyatu hadhil wasaya al-ashar, pentingnya 10 wasiat ini, pentingnya 10 wasiat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan sudah kita bahas bahwasannya 10 wasiat tersebut adalah ajaran-ajaran agama yang paling penting, dan yang paling pentingnya adalah nomor 1, yaitu mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian penutupannya, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 wasiat dimulai dengan perintah bertauhid, ditutup dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat
dengan apa yang Allah wasiatkan. Fakullu wasiyatillahi fahiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap wasiat Allah itu juga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang kedua. Bahwasanya 10 wasiat Allah ini itu juga wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pemahaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun ucapan beliau, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya stempel beliau, itu hanya sebuah kata atau kalimat kiasan. Jadi tidak betul-betul ada. Tidak betul-betul ada sebuah kertas yang ada stempel Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Maksud beliau hukumnya sama. Jadi sama saja. Siapa yang ingin melihat wasiat Nabi SAW yang ada stempelnya, baca saja 3 ayat ini. Maksud beliau, kita enggak usah repot-repot dan enggak usah memikirkan kenapa Nabi SAW wafat enggak sempat nulis wasiat. Kenapa kita harus khawatir? Kita enggak perlu takut. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itulah wasiat beliau. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah takut. Nabi SAW wafat belum sempat menulis wasiat apa-apa yang distempel oleh beliau. Iya. Jadi maksud beliau bukan persis secara zahirnya, tetapi ini sebuah kalimat kiasan saja bahwa Nabi SAW berwasiat. Hakikat wasiat beliau adalah wasiat Allah Azza wa Jalla. Baik. Pelajaran yang ketiga, umku ilmi sahabah wa dikkatu fahmihim li kitabillah. Kedalaman ilmunya para sahabat dan kedetailan pemahaman mereka terhadap kitab Allah Azza wa Jalla. Betapa tidak jemaah sekalian, para sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin kalau ada generasi berikutnya yang lebih pintar daripada sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena guru mereka adalah guru yang terbaik. Ini faktor pertama. Faktor yang kedua, Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa mereka. Dengan bahasa mereka. Kemudian yang ketiga, seringkali Al-Quran dan Sunnah itu turun atau muncul dikarenakan masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Jadi mereka tahu kenapa ayat ini turun, apa sebabnya, apa konteks pembicaraan ayat tersebut. Mereka lebih tahu. Iya. Jadi ini semua faktor-faktor yang menunjukkan para sahabat pasti lebih tahu daripada kita tentang ayat-ayat Al-Quran, bagaimana memahaminya, bagaimana tafsirnya, begitu pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, atsar ini juga merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila terjadi pertentangan antara pemahaman kita dan pemahaman sahabat, apabila terjadi pertentangan, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka benar, kita salah, atau kita yang benar, mereka yang salah. Dan itu tidak mungkin. Pasti mereka benar dan kita yang salah. Iya. Jadi secara akal sehat juga enggak mungkin kalau kita yang benar mereka yang salah. Maka sudah sepatutnya kita merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah jalan keselamatan. Barang siapa berpaling dari jalan ini, dia akan tersesat. Dia pasti tersesat. Iya. Kemudian di catatan kaki
ada sebuah hadis juga yang terkait dengan ayat ini. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Hadis ini juga dari Ibnu Mas'ud. Semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat untuk kami sebuah garis lurus. Jadi beliau menulis sebuah garis lurus satu di tanah, ditulis di tanah. Tsumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututan. Kemudian beliau menulis atau menggaris di samping kanan dan kirinya garis-garis. Di samping kanan dan kirinya dibuat garis-garis. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadhihi hadza sabilullah. Yang satu garis ini inilah jalan Allah. Wa hadhihi subul. Adapun garis-garis yang banyak di samping kiri dan kanannya itu adalah jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Kemudian beliau memperingatkan, di setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Jadi ini sebuah peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap jalan kesesatan ada setan yang mengajak kepadanya, dan jalan kesesatan itu banyak. Sedangkan jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Jalan kesesatan banyak, jalan kebenaran hanya satu, tidak berbilang. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan bahwasannya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Azza wa Jalla. Iya. Jamaah sekalian, kemarin sudah kita sebutkan tafsir as-subul. Apa arti as-subul? Al-bid'ah wa syubhat. Siapa yang mengatakannya? Al-Imam Mujahid. Baik, barakallahu fikum. Jadi itulah yang menyebabkan umat terpecah belah. Munculnya berbagai macam bid'ah dan syubhat-syubhat. Iya. Jadi ayat ini surat Al-An'am ayat 153 menjelaskan kepada kita sebab perpecahan umat dan solusinya. Kenapa umat berpecah? Karena munculnya bid'ah di dalam agama. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Lalu apa solusinya? Mengikuti satu jalan, kembali kepada satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa persatuan yang hakiki adalah bukan sekedar kita berkumpul bersama. Tapi persatuan yang diinginkan dalam syariat adalah bersatu di atas sunnah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Berjamaah itu artinya yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Seorang diri mengikuti kebenaran, dia disebut berjamaah. Banyak orang berkumpul bersama tapi mengikuti kesesatan, mereka disebut berpecah belah. Walaupun kelihatannya mereka satu, misalkan satu organisasi, semuanya punya kartu anggota yang sama, atau mereka melakukan aksi bersama, tapi mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, maka mereka disebut orang yang berpecah belah dalam agama, walaupun mereka secara zahir nampak bersatu. Dan itulah persatuan orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'aw wa kulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu satu, padahal hati mereka berpecah belah. Iya. Jadi bukan persatuan seperti itu yang diinginkan dalam Islam, tapi bersatu di atas kebenaran. Baik. Kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini.
Di catatan kaki juga disebut wa fihi dha'fun, dalam hadis ini ada kelemahan, namun hadis ini sahih. Syekh Syu'aib Al-Arnaut mensahihkan hadis ini. Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam takhrij syarah At-Tahawiyah Libni Abil Aiz. Jadi hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud ini di catatan kaki ini sahih. Sahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut dalam apa namanya tahqiq beliau terhadap Musnad Ahmad. Begitu pula disahihkan Syekh Al-Albani dalam takhrij syarah Tahawiyah. Baik, kita masuk dalil yang terakhir. Qala rahimahullah wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Ibnu Mas'ud dan Mu'adz bin Jabal ini adalah dua orang ulama besar dari generasi sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan keduanya memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam banyak hadis. Ada sebuah hadis yang terkenal, pernah Ibnu Mas'ud ditertawakan, kenapa betisnya kecil? Maka Nabi SAW mengatakan betisnya itu kelak di hari kiamat kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW juga mengabarkan kepada kita ada orang yang besar, gemuk, ternyata timbangannya tidak bisa mengalahkan seekor lalat. Ya. Adapun Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga pernah bersabda tentang beliau, Mu'adzun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratwatin. Mu'adz akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan jarak satu lemparan anak panah. Artinya Mu'adz adalah pemimpin para ulama di hari kiamat kelak. Dan beliau dikenal sebagai sahabat Nabi SAW yang paling memahami hukum-hukum halal dan haram. Dan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kaum muslimin diperintahkan oleh Umar untuk pergi belajar Al-Quran dan hukum-hukum Islam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan beliau yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk diutus ke negeri Yaman. Sebagai apa beliau ke negeri Yaman? Sebagai da'i, sebagai guru, sekaligus sebagai qadi, sekaligus sebagai gubernur di sana, di negeri Yaman. Jadi beliau pilih orang yang berilmu. Dan beliau wafat di negeri Syam tahun 18 Hijriah, ketika itu umur beliau masih sangat muda, 38 tahun radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala li, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, maka beliau bersabda kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba dan apa hak hamba atas Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi SAW bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Aku berkata, wahai Rasulullah, tidakkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Kata Nabi SAW, jangan kamu kabarkan
sehingga mereka nanti bergantung dengan hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Akhrajahu fi sahihain, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam as-sahihain. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah 11 pelajaran, 11 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tawadu'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sifat tawadu' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana bisa kita petik pelajaran ini? Haitsu raqibal himar wa ardafa alaihi. Yaitu ketika beliau mengendarai keledai, hewan tunggangan di masa itu, dan beliau membonceng seseorang di atasnya. Khilafa ma alaihi ahlul kibr, berbeda dengan orang-orang sombong. Jadi ini terkait dengan kebiasaan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang sombong, dia enggak mau boncengan. Dia enggak mau boncengan, apalagi kalau dia pemimpin besar. Karena kalau boncengan, kenyamanannya berkurang. Kenyamanannya berkurang dan kurang terlihat gagah dia di atas kendaraannya. Iya. Jadi tradisi di masa itu adalah tradisi kesombongan. Enggak mau membonceng orang. Iya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sifat tawadhu beliau sebagai seorang pemimpin besar. Tidak ada sepanjang sejarah manusia pemimpin yang lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kehidupan beliau sehari-hari biasa-biasa saja. Boncengan dengan sahabatnya, dekat dengan sahabatnya. Dan sahabatnya di sini umurnya terpaut jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terpaut jauh. Mu'adz wafat saja beliau baru berumur 38 tahun di tahun 18 Hijriah. Ya, berarti masa-masa ini masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau baru sekitar belasan tahun atau 20-an tahun. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 50-an atau 60-an tahun. Ya. Ini menunjukkan sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Barang siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ya. Allah akan meninggikan derajatnya. Dan sifat tawadhu yang paling tinggi adalah selalu tunduk kepada kebenaran. Sebab lawan daripada tawadu adalah sombong. Dan sombong itu batrul haq wa gamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi sifat tawadu yang paling tinggi adalah selalu tunduk kepada kebenaran. Itulah orang yang tawadu. Ketika datang kepadanya kebenaran, dia tunduk dan patuh. Pelajaran yang kedua, jawazul irdaf ala dabbah idza kana tutiku dhalik. Bolehnya berboncengan di atas hewan tunggangan apabila hewan itu sanggup. Subhanallah, dalam pelajaran sebuah hadis para ulama memetik sampai sedetail-detailnya. Inti hadis ini bukan masalah kendaraan, masalah tauhid. Tapi tetap saja ada pelajaran ini yang bisa kita petik untuk menjadi kebaikan bagi kita demi meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita di jalan bawa kendaraan motor misalkan, lihat ada orang jalan kaki, kita ambil dia, kita bonceng dia, ini bagian dari peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Asal jangan bonceng lawan jenis. Iya. Itu maksiat kecuali istri antum. Iya. Jadi kalau bisa siapkan helm 2. Ya, kalau antum jalan, siapkan helm 2. Enggak apa-apa dipanggil ojek. Ya. Antum bukan ojek, cuma mau membantu. Ya. Pelajaran yang ketiga, at-ta'lim bi tariqati su'al wal jawab. Pengajaran dengan metode tanya jawab. Inilah diantara petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau bertanya dulu kepada para sahabat.
Dan di dalam hadis ini juga ada metode lain yang digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu zikrul ijmal qabla tafsil. Menyebutkan pelajaran secara global sebelum merinci. Jadi beliau sampaikan dulu, wahai Mu'adz, Allah itu punya hak. Hamba juga punya hak. Ini kan global. Baru dirinci. Apa hak Allah, apa hak hamba, perincian nanti berikutnya. Ini juga metode yang baik. Jadi di sini ada dua metode pengajaran Nabi SAW. Yang pertama, dengan bertanya terlebih dahulu. Yang kedua, dengan menyampaikan secara global sebelum merinci. Apa tujuannya? Yang pertama, tujuan yang pertama, untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Jadi untuk menarik perhatian itu enggak harus kita katakan, hoi, perhatikan. Enggak harus. Bisa dengan metode yang lebih halus tanpa orang itu merasakan. Iya. Metode ini metode halus tanpa orang itu merasa sedang ditarik perhatiannya. Kenapa harus perhatian? Karena kalau enggak perhatian, enggak akan paham dengan benar. Enggak akan paham dengan baik. Dan juga karena ketika ayat Allah dibacakan dan ketika hadis Nabi SAW disampaikan, wajib perhatian. Gak boleh tidur, gak boleh ngomong, wajib perhatian. Dan ini sering digunakan Nabi SAW. Bahkan terkadang beliau menyampaikan, istansitin nas, suruh mereka diam. Beliau gak berbicara dulu sebelum orang-orang diam. Karena dosa besar. Ketika ayat Allah disampaikan dan ketika hadis Nabi SAW dibacakan, lalu kita gak perhatikan. Itu sifat orang-orang kafir. Itu sifat orang-orang kafir. Mereka tidak memperhatikan, mereka cuek. Ketika ayat-ayat Allah sedang dibacakan dan hadis Nabi SAW sedang disampaikan. Iya. Jadi ini pentingnya. Kemudian yang kedua, untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman. Ini penting bagi setiap pendidik. Jangan dia capek-capek mengajar, muridnya gak ngerti, gak paham. Dia harus punya metode-metode yang baik untuk memahamkan. Maka inilah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman. Iya. Kemudian yang ketiga, juga untuk memudahkan murid dalam menghafal. Karena dia lebih perhatian. Orang kalau lebih perhatian, maka dia akan lebih paham dan lebih kuat hafalannya. Iya, lebih tertanam di dalam hatinya ketika dia perhatian. Iya. Jadi ini dua metode Nabi SAW dalam pengajaran yang disebutkan dalam hadis ini dan manfaatnya. Pelajaran yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yakula Allahu a'lam. Bahwasanya orang yang ditanya tentang satu permasalahan yang tidak dia ketahui, hendaklah dia ucapkan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Inilah adab. Apalagi kita ketika berbicara tentang masalah agama. Ini adab berlaku umum. Baik masalah duniawi maupun masalah agama. Ketika kita ditanya sesuatu yang kita tidak ketahui, katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Iya. Terlebih lagi kalau masalah agama. Termasuk dosa besar, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berkata tentang Allah sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Ini dosa besar. Dan ini adalah akar semua kesesatan. Sebut kesesatan apapun, akarnya adalah karena ada orang sok tahu berbicara tanpa ilmu. Menurut saya ini begini, menurut saya ini begitu. Menurut perasaan saya, menurut hemat saya.
ini karena ucapan-ucapan yang model seperti ini. Kayaknya ini bagus. Rasa-rasanya kok bagus. Gak mungkin sesat lah. Semua hanya berdasarkan perasaan, akal-akalan, perkiraan-perkiraan, tidak berdasarkan ilmu. Inilah yang dimaksud berbicara tanpa ilmu. Ini sangat berbahaya. Semua kesesatan muncul dari sini. Adanya orang yang berbicara tanpa ilmu. Maka dia sesat dan menyesatkan. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi SAW mengabarkan tentang tanda-tanda kiamat. Munculnya orang-orang yang ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Iya, hati-hati. Maka katakan Allahu alam. Kalau tidak tahu, katakan Allahu alam. Jangan sok tahu. Dan bukan sebuah aib. Seorang ustadz besar ditanya tentang satu permasalahan dan dia enggak tahu, dia katakan Allahu alam. Itu bukan aib. Justru aib kalau dia sok tahu. Dan ini fitnah. Orang kalau sudah terlanjur dianggap orang alim, dianggap kiai, dianggap ustadz besar, malu dia kalau menjawab tidak tahu. Ini bahaya. Kalau sudah ada malu seperti ini bahaya. Dia bukan lagi karena Allah, tapi demi untuk meninggikan dirinya. Jangan malu, enggak harus malu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau dia berani menjawab sesuatu yang tidak dia ketahui, maka fadallu wa adallu. Dia akan sesat dan menyesatkan. Ini bahaya besar, hati-hati. Iya. Para ulama juga mengatakan, ucapan Allahu wa rasuluhu a'lam hanya dikatakan ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi, makanya beliau menulis di poin keempat ini, hanya Allahu a'lam saja. Bukan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kenapa dibolehkan di sini Allahu wa rasuluhu a'lam? Padahal dalam hadis yang lain, ketika ada seorang mengatakan kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Boleh kalau mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta. Jadi enggak boleh pakai waw, tapi pakai thumma. Karena dua makna ini berbeda. Kalau dengan huruf waw, menunjukkan adanya penggabungan atau penyamaan, ishtirak. Sedangkan thumma menunjukkan tertib. Iya. Jadi enggak boleh kita katakan Masya Allahu wa sya'a Muhammad misalkan, atau wa sya'a fulan. Tapi kalau kita ucapkan Masya Allah thumma sya'a Muhammad, itu boleh. Tapi kenapa di sini dibolehkan pakai waw? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang tahu jawabannya? Musta Stani sudah pernah kita bahas. Mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Baik, ahsan tabarakallahu fik. Karena Nabi Muhammad SAW juga memiliki ilmunya tentang agama. Makanya Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Iya. Sebab yang ditanya adalah ilmu agama. Beda kalau yang ditanya tentang perkara sifatnya kauniyah atau hal yang gaib. Enggak boleh Mu'ad mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Ya, misalkan beliau ditanya apa yang akan terjadi besok, maka Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui. Nabi SAW tidak mengetahui. Iya. Satu faedah, ucapan tawakkaltu alaika, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Ini ucapan seperti ini hanya khusus bagi Allah. Mau dipakai waw atau thumma, dua-duanya enggak boleh untuk makhluk. Kenapa? Karena itu ibadah. Karena itu adalah ibadah. Tawakal adalah ibadah. Jadi sama saja kalau ada yang mengatakan tawakkaltu alaika, tawakkaltu ala Allah wa alaika. Aku bertawakal kepada Allah dan kepadamu.
atau dia mengatakan tawakkaltu 'ala Allah tsumma 'alaika. Aku tawakal kepada Allah kemudian kepadamu. Sama, dua-duanya tidak boleh. Baik. Jadi ada tiga macam. Ada yang dibolehkan, ada yang perlu diperinci, ada yang tidak boleh sama sekali. Baik. Pelajaran yang kelima, inilah pelajaran terpenting. Inilah pelajaran terpenting. Ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi. Mengenal hak Allah atas para hamba. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Yaitu para hamba hendaklah beribadah hanya kepadanya yang satu saja. Tidak ada sekutu baginya. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting dalam hadis ini. Yaitu mengenal hak Allah Azza wa Jalla. Apa hak Allah dalam hadis ini? Ditauhidkan. Yaitu ibadah hanya ditujukan kepadanya, tidak kepada selainnya. Kalau begitu, kita pun paham bahwa tauhid adalah kewajiban terbesar. Kenapa itu kewajiban terbesar? Karena itu adalah hak Allah. Hak Allah yang maha besar. Hak Allah yang maha agung. Maka inilah hak Allah yang paling agung. Kalau begitu, itulah kewajiban kita yang terbesar di muka bumi ini. Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Begitu pula, tercabang dari sini pelajaran bahwasanya sebaliknya, apabila tauhid itu adalah kewajiban terbesar, maka syirik adalah dosa terbesar. Kalau begitu, kesyirikan adalah dosa terbesar. Iya. Juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari poin kelima ini, bahwasanya dalam memilih siapa yang seharusnya kita sembah, manusia tidak punya hak pilih. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Oleh karena itu termasuk kekafiran kalau ada yang mengatakan hak asasi manusia memilih sesembahan semau dia. Di situ manusia enggak punya hak, yang punya hak adalah Allah. Seluruh manusia, seluruh hamba harus menyembah hanya kepada Allah. Allah memiliki hak di sini. Apa haknya? Disembah dan tidak dipersekutukan. Manusia di sini hanya punya kewajiban. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan itu hak asasi manusia. Sama dengan memilih agama. Itu juga bukan hak manusia. Manusia di situ hanya punya kewajiban untuk memilih apa yang telah Allah pilihkan untuk mereka, yaitu Islam. Makanya Allah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kata Allah, aku tidak terima selain Islam. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita bebas memilih agama yang kita inginkan, terserah kita mau Islam atau tidak. Iya. Kalau seandainya dikatakan manusia bebas memilih siapa yang hendak dia sembah, lalu dia memilih sesembahan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Bagaimana mungkin hak asasi manusia, lalu dia tidak menunaikan hak Allah. Jadi itu bukan HAM. Itu bukan hak manusia untuk memilih siapa yang seharusnya dia sembah. Yang punya hak hanya Allah. Satu-satunya yang berhak untuk disembah dan tidak dipersekutukan. Manusia di sini hanya punya kewajiban. Iya. Oleh karena itu harus hati-hati dengan propaganda-propaganda dan jargon-jargon yang diseru-serukan oleh orang-orang di zaman modern ini. Kadang mereka enggak paham, merusak akidah. Iya. Pelajaran yang keenam, anna man lam yajtaniba syirk. Anna man lam yajtaniba syirka.
lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Bahwasannya barang siapa tidak menjauhi kesyirikan, maka sebenarnya dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki. Walaupun nampaknya dia sedang beribadah kepada Allah. Walaupun nampaknya dia sedang beribadah kepada Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Misalkan ada orang yang kelihatannya masya Allah, rajin sholat, puasa, zakat, haji bahkan, rajin sedekah, tapi dia masih melakukan kesyirikan. Maka walaupun kelihatannya dia ahli ibadah, sebenarnya dia belum beribadah. Kenapa? Karena dia belum mentauhidkan Allah dan belum menjauhi dosa syirik. Sebab ibadah yang dimaksudkan bukan sekedar menyembah Allah, tetapi menjauhi juga segala macam bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu merusak ibadah, menghancurkan amal ibadah. Percuma dia beribadah kalau melakukan syirik, dosanya terhapus. Afwan, amal kebaikannya terhapus. Kebaikannya terhapus karena dosa syirik. Ya, di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Iya. Jadi enggak ada gunanya seseorang itu beribadah walaupun kelihatannya masya Allah dia rajin, tapi dia masih berbuat dosa syirik. Maka terhapus semua amal ibadahnya. Pelajaran yang ketujuh, fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Apa keutamaannya? Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian keutamaan tauhid dalam hadis ini. Apa itu? Tauhid adalah jaminan keselamatan dari azab. Dijamin. Ini dijamin oleh Nabi SAW. Ini jaminan Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini syarat terbebas dari azab, mentauhidkan Allah dan tidak berbuat dosa kesyirikan. Bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa yang lain? Dia tidak musyrik, tapi dia koruptor. Dia minum khamar atau dia makan riba. Apakah juga dijamin dia tidak diazab? Jawabannya iya, dijamin. Tapi jaminannya tidak sempurna. Jaminannya tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tidak menyempurnakan tauhid. Tapi jaminannya tetap ada, walaupun tidak sempurna. Tidak sempurna artinya apa? Dia masih terancam masuk neraka. Bukan pasti. Bukan pasti. Kalau dia tidak melakukan dosa syirik, namun dia melakukan dosa-dosa yang lain sampai mati enggak bertobat, maka dia terancam masuk neraka. Bukan pasti masuk neraka, tapi terancam. Iya. Kalaupun dia masuk neraka, maka tidak kekal di neraka. Oleh karena itu kata para ulama, maksud Allah tidak mengazab dalam hadis ini orang yang tidak berbuat syirik ada dua makna. Yang pertama, tidak diazab sama sekali. Yang kedua, tidak diazab selama-lamanya. Antum mau pilih yang mana? Hah? Tidak diazab selama-lamanya. Antum pilih itu? Berarti azab sebentar enggak apa-apa. Allah musta'an. Pilih yang pertama. Tidak diazab sama sekali. Ya. Jadi dua kemungkinan. Makna Allah tidak akan mengazab adalah tidak diazab sama sekali atau tidak diazab selama-lamanya. Iya. Dan inilah hak hamba. Jadi bukan hak hamba untuk memilih siapa yang hendak dia sembah.
Tapi hak hamba adalah masuk surga kalau dia menyembah hanya kepada Allah. Tapi kata para ulama, bukan maknanya ini seperti seorang pekerja yang punya hak kepada majikan. Kenapa dia punya hak kepada majikan? Karena dia punya jasa kepada majikan. Adapun ketika kita menyembah Allah, kita sama sekali tidak menguntungkan Allah. Sebagaimana kalau kita kafir, sama sekali enggak merugikan Allah. Karena Allah tidak butuh sedikit pun kepada kita. Jadi, ini adalah hak hamba yang merupakan anugerah dari Allah. Iya. Bukan hak karena hamba berjasa kepada Allah. Seperti seorang pekerja yang berjasa kepada majikannya, maka dia punya hak. Iya. Pelajaran yang ke-8. Tafsir Tauhid. Dalam hadis ini terkandung tafsir Tauhid. Wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirki. Bahwasannya Tauhid itu adalah beribadah kepada Allah yang satu saja dan meninggalkan syirik. Inilah Tauhid. Tauhid harus memiliki dua sisi. Yang pertama beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua menjauhi dosa syirik. Sebab dosa syirik menghancurkan Tauhid, merusak Tauhid. Iya. Jadi dalam hadis ini terkandung tafsir Tauhid. Pelajaran yang ke-9, istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Anjuran memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Inilah yang ke-9. Dari mana yang bisa kita petik pelajaran ini? Karena Mu'adz minta izin, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini kepada manusia?" Dan Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW tidak melarang untuk memberi berita gembira. Maka ini menunjukkan bahwa hal ini dianjurkan. Dan secara umum, menyenangkan seorang muslim itu sangat dianjurkan di dalam syariat. Sampai-sampai ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Al-Thawab dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu 'ala muslim." Amalan yang paling Allah cintai ada 4. Yang pertama, kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim. Dan itu bermakna sebaliknya. Allah murka kalau kita membuat seorang muslim itu bersedih atau marah, emosi. Au takshifu anhu kurbatan. Yang kedua, atau engkau hilangkan kesusahannya. Kalau enggak bisa menyenangkan, hilangkan kesusahannya. Au tatrudu anhu ju'an. Yang ketiga, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan. Yang keempat, atau engkau bayarkan hutangnya. Ini 4 amalan yang paling Allah cintai. Menyenangkan seorang muslim, menghilangkan kesusahannya, menghilangkan rasa laparnya, dan membayarkan hutangnya. Ya, habis ini tanya kawan, kamu punya hutang enggak? Insyaallah saya bayar. Pelajaran yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu apabila ada satu maslahat. Karena Nabi SAW melarang, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka ilmu ini, karena aku khawatir mereka bergantung. Maksudnya apa? Bergantung kepada hadis ini, lalu tidak lagi berlomba-lomba beramal soleh. Karena kan sudah ada jaminan. Yang penting tidak berbuat syirik, tidak akan masuk neraka. Nabi SAW ketika itu masih khawatir. Bisa jadi karena para sahabat banyak yang baru masuk Islam, maka Nabi SAW masih khawatir. Sama dengan dulu dilarang berziarah kubur. Dulu dilarang berziarah kubur. Kenapa? Nabi SAW khawatir karena banyak orang terjerumus dalam kesyirikan di kuburan. Karena dulu orang-orang musyrik mengagungkan penghuni kubur yang mereka anggap orang soleh. Subhanallah, kekhawatiran Nabi SAW
banyak terjadi hari ini. Iya. Jadi karena ada maslahat, maslahat untuk mereka sendiri. Jadi jangan dulu disampaikan. Ya, maka boleh menyembunyikan satu ilmu demi sebuah maslahat. Malah menyampaikan bisa menimpakan mudarat. Menyampaikan ilmu ini justru bisa memudaratkan. Iya. Hanya saja jemaah sekalian, ulama menjelaskan ilmu yang boleh disembunyikan ini adalah az-zaid ala qadril hajah. Ilmu yang apa namanya? Melebihi kebutuhan. Iya. Melebihi kebutuhan. Apa yang disuruh sembunyikan di sini? Yaitu jaminan pasti masuk surga. Ilmu itu yang Nabi SAW suruh sembunyikan dulu. Jaminan pasti masuk surga yang tidak berbuat syirik. Adapun ilmu tentang hak Allah, itu enggak mungkin disembunyikan. Ya, ilmu tentang bahaya kesyirikan, itu enggak mungkin disembunyikan. Ilmu tentang ini syirik, itu enggak mungkin disembunyikan. Ilmu tentang bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, itu enggak mungkin disembunyikan. Kalau disembunyikan, enggak bisa dia beribadah. Jadi, semisal keutamaan-keutamaan ini yang boleh disembunyikan. Itu pun kalau ada maslahat. Iya, kalau ada maslahat. Insya Allah nanti akan kita pelajari juga. Dalam berdakwah kita memerlukan tiga ilmu. Pertama, ilmu tentang apa yang hendak kita sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan ilmu itu. Iya. Nah, ini masuk yang ketiga. Ini kita harus tahu, orang ini kalau kita sampaikan, bermaslahat bagi dia atau bermudarat. Iya. Maka kita harus ngerti. Jangan-jangan malah bermudarat. Dia salah paham. Dia salah paham. Maka boleh kita sembunyikan ilmu demi sebuah maslahat. Tapi kenapa Mu'adz kemudian menyampaikan ilmu ini? Sehingga hadis ini sampai kepada kita. Karena Mu'adz memahami, Nabi SAW tidak bermaksud melarang beliau selama-lamanya. Karena kalau dilarang selama-lamanya, masuk lagi pada kemungkaran yang lain. Yaitu kemungkaran menyembunyikan ilmu. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Mu'adz menyampaikan hadis ini sudah di akhir hayat beliau karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Iya, jadi Mu'adz menyampaikan hadis ini sudah di akhir hayat beliau karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Iya, subhanallah. Luar biasa para sahabat. Pelajaran yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimihi. Adab yang baik seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Inilah yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kepada kita. Luar biasa adabnya yang baik. Adabnya berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW bertanya kepada dia dan dia tidak tahu, dia tidak lancang menjawab, dia katakan Allahu wa Rasulu a'lam. Ketika dia hendak sampaikan ilmu ini kepada orang lain, dia minta izin dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, ini akhlak umumnya para sahabat. Umumnya para sahabat, mereka benar-benar memuliakan guru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat Jibril bahkan juga memberikan contoh. Sebagaimana dalam hadis Arba'in yang kedua, malaikat Jibril datang berpenampilan sebagai seorang penuntut ilmu, berpenampilan yang rapi, yang sopan, duduk yang sopan, berbicara yang sopan. Ini juga petunjuk bagi kita, penuntut ilmu itu harus beradab. Penuntut ilmu itu harus beradab. Dan adab sebagai seorang penuntut ilmu, itulah kunci sukses menuntut ilmu. Makanya para ulama dulu mengatakan, kami belajar adab 30 tahun, setelah itu kami belajar ilmu 20 tahun. Iya. Ada orang-orang datang kepada Imam Ahmad belajar. Disebutkan yang hadir di majelis Imam Ahmad sekitar 5.000 orang. Yang mencatat hanya 500 orang. Selebihnya apa? Ingin melihat adabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka orang-orang awam. Yang betul-betul penuntut ilmu hanya 500 orang. Sisanya itu orang-orang awam. Yang hanya ingin belajar adabnya gimana sih? Iya.
Karena adab itu kunci kesuksesan seorang penuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau para ulama menulis buku-buku khusus tentang adab-adab penuntut ilmu. Salah satu buku terbaik adalah kitab Hilyah Talibil Ilmi yang ditulis oleh Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ini buku ulama zaman sekarang. Dia menjadi buku terbaik karena beliau meringkas dan mengumpulkan buku-buku terdahulu. Lalu diringkas, jadi simple dan jadi poin-poin yang mudah dipahami. Iya. Hilyah Talibil Ilmi. Ini harus dipelajari setiap penuntut ilmu. Kemudian buku ini ada syarah. Syarah Hilyah Talibil Ilmi disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang menulis buku yang mensyarahnya lebih faqih. Ya, lebih berilmu daripada yang menulisnya. Ya, tapi keduanya adalah ulama besar kita di masa ini. Iya. Ini buku penting untuk dipelajari setiap penuntut ilmu. Alhamdulillah, kita telah selesai dari bab yang pertama.